Islam ada di sana. Kenapa Islam ada di sana? Sebab Islam ajar kita, wajibkan kerajaan kita kenakan cukai atau orang kaya. Dalam Islam, orang yang pegang saham, jual saham, beli saham, dia kena cukai dalam Islam. Tapi negara kita tu tak bayar 1% yang pemegang saham, peniaga saham, penguntung saham, pemilik saham, mereka 1 sen pun tak bayar cukai. Berapa semua? Tuan tak faham, tahu tak berapa semua? Keseluruhan yang ada dalam bursa yang diniagakan sebanyak 1.8 trilion tahun ini. 1.8 trilion bukan bilion tuan-tuan. 1 juta, 1000 juta, 1 bilion. 1000 bilion, 1 trilion. Saya dah kira duit ni tuan-tuan, yang RM50 tu kalau tuan-tuan cantum-cantum, dia boleh pergi sampai 1 juta 25 kilometer. Kalau 10 juta, 250 kilometer. 1 bilion, 2,500 kilometer. Dah kalau 1 trilion, bukan kata highway, bukan kata jalan raya, semua lorong boleh keluar dengan duit itu. Tapi berapa cukai? Kosong. Di UK, 30% cukai dia. Di UK. Tapi kita tak kena. Problem kita pula tuan-tuan. Dua tahun pilih ni. Saya kira kalau dikenakan cukai atas simpanan korporat, atas simpanan korporat yang diwajibkan oleh Islam dan dikenakan atas saham yang diwajibkan oleh Islam yang kita tak ambil cukai hari ini, yang dimiliki oleh 1% rakyat, kutipan yang kerajaan akan dapat kalau ikut formula Islam sekitar dalam 52 bilion. Dia orang kenakan 6% ke atas setiap rakyat sebanyak 99%. Yang beli kena 6%, jual kena bayar dulu 6% dan seumpamanya. 6% dikenakan ke atas 99% rakyat baru dapat 39 bilion. Tapi dikenakan 2.5% ke atas harta milik 1% rakyat, kita akan dapat 52 bilion. Apa maknanya? Maknanya tuan-tuan ya, harta negara kita sekarang banyak dekat mana? Banyak dekat 1% kat atas. 1% yang kaya. 1% yang bukan kaya, Ustaz. Terkaya. Ha, sebab tu saya kata sekarang ni, Ustaz Fernan, Ustaz Fahal. Sekarang ni kerajaan bagi kepada 3 bahagian. D40, M40 dengan T20. Oh, apa tu? D40. Ha. Lek itu kalau orang nampak, eh, hebat ni. Jangan tu. Dia mudah je, Ustaz. Rakyat Malaysia ni 40% gaji bawah 3,500. Itu dipanggil B40, maknanya pendapatan bawah. Yang mana bawah 3,500 yang dianggap sebagai susah miskin ni, 40% rakyat. Semua kita ada kat sini malam ni lah. 40% lagi orang gaji 3,500 hingga 7,500. 40% lagi. Tapi orang gaji 7,500 ke atas tak ada hak tu. 20%. Kita kena jatuh, kita rasa keliru. Maknanya tak ramah gaji besar. Tapi sekarang ni kita kena faham ya. Pembahagian tu ada benda yang menyelindungkan satu benda, iaitu golongan 1%. Dia orang ni pendapatan bukan 1,000. Orang 1,000 pun kena cukai 30%. Orang gaji 200,000 pun, CEO saya dulu pernah gaji dia 150,000, kena 30% cukai. 150,000 sebulan? 150,000 sebulan, kena 30% cukai. Tapi, macam mana dengan hak gaji yang juta sebulan? Gaji. Ha, sebab dia kata, oh, yang ni tak masuk kategori sebab dia bukan gaji. Dia bukan dividen. Gaji. Tak kena. Pendapatan lah tu maknanya. Sebab daripada saham milik syarikat dia, dia dapat dividen berpuluh-puluh juta, ada sampai ratus juta sebulan. Tapi, satu cukai pun tak boleh. Adil tak adil? Tidak adil. Tak adil. Dan ini bercakap Islam dan Islam yang tu kena cukai. 6% ni Islam haramkan cukai. Di UK tuan-tuan, orang maha kaya ni semua kena cukai 30%. Di UK. Kita tak kena. Soalan nak tanya, mana dekat? UK dengan Islam ke kita dengan Islam? Cuba tuan-tuan jawab. Ha. Lagi pula dia kena 30%. Tuan-tuan bayang, orang yang baru kahwin, orang yang baru graduate, yang mula nak beli kereta pertama, beli kereta yang pertama, dah lah kereta dia murah. Kerajaan pula ambil duit hak banyak-banyak cukai orang kaya tadi, kerajaan bagi separuh bayar.
Maknanya orang muda beli kereta pertama bayar separuh harga je. Harga dalam murah. Harga dalam murah. Separuh harga pula. Beli rumah 10% down payment kerajaan bayar. Sebab tu negara dia macam saya sebut tadi kuat. Rakyat dia tak perlu bayar cukai macam saya sebut tempat kita. Tak perlu hutang bank bayar kereta. Ha? Kemudian negara dia kaya sebab apa? Cukai orang kaya dia ketik. Jadi menyebabkan orang dia ada duit banyak. Bila orang jual barang yang bagus, dia mampu membeli, menyebabkan mereka mampu membeli mengikut keperluan. Kita ni pula bila orang jual barang berminat, tapi nak beli tak cukup duit. Membeli mengikut kemampuan. Sebab apa kemampuan? Sebab gaji kita habis kat mana? RM1,900 nak bayar kereta. Bayar kereta tu sebenarnya bukan bayar kereta, itu bayar cukai. Ha. Kemudian beli-beli barang pula 6%. 6% beli kereta RM1,000 kena pula RM6,000. Ya, sekejap. Hari ni kerajaan ni banyak dia kelirukan rakyat dengan 6% beli benda, beli barang jajan. Beli apa? Beli barang dapur. Barang dapur tak banyak. Tapi cuba kita tengok beli rumah. Bila kita beli peralatan rumah. Bila kita nak buat rumah. Yang ni kita berhutang sampai 10 tahun kadang-kadang. Beli kereta RM6,000. Mau nak bayar cash? Ada cash nak bayar RM6,000? Dah lah beli kereta tu hutang. Kena pula cukai 6%, RM6,000 pula cukai kat situ. Jadi kita banyak dilambatkan dengan bebanan yang seperti itu, menyebabkan kita dengan UK, UK lebih dekat dengan Islam, kita lebih jauh. Mereka maju bukan sebab dia kafir, tapi Islam ada di sana tanpa orangnya. Di tempat kita ni orang Islam saja, tapi bukan tanpa Islamnya. Itu kita punya problem. Jadi itulah.